Halo guys, ketemu lagi dengan gua dosen kuliner. Sekarang gua ada di jalan belakang Gedong Sate. Ini kalau dulu namanya Jalan Cimandiri, tapi sudah diperbaiki namanya jadi Jalan Hayam Wuruk guys. Ini kita mau cobain sate yang terkenal. Ada sate ayam, sate sapi. Tapi yang paling terkenal itu sate jando guys. Kita mau cobain enaknya segimana. Let's go guys. Pesannya sini bu? Iya. Ini buka dari jam berapa? Jam 7, saya telat sedikit ya. Iya. Sate apa pak? Ini sate ayam ya? Iya. Sate ayam, ini sate? Sapi, jando. Sapi, jando. Ini satuan atau porsian bu? Porsian. Porsian ya, berapa isinya? 10 tusuk. Ini juga 10 gitu? Boleh, 5 boleh itu. Oh. Sate ayamnya 10, ininya 5. Ya. Saya pakai lontong? Udah mau pakai lontong, boleh enggak boleh? Pakai lontong, Bu. 10 ayam, 5 jando. Tuh, ini sate ayamnya ya. Ininya. Oh, ini yang ya. Paling enak ini nih. Ini best sellernya. Oh, ini mau lontongnya. Justru kesini teh gara-gara ini bu, gara-gara jandonya. Ini dagang di sini dari tahun berapa bu? Tahun 2010. Kenapa bu? Ngider dulu dari tahun. Oh ngider. Di sininya? Di sini mah ada kan 20 tahun. Udah 20 tahun? Soalnya tiap kesini lewat udah antri terus. Iya. Ini ada saus kacangnya, ini ada sambalnya. Okay. Ini sedang dimasak. Kurang kali ngejepuk. Ini sate ayamnya dan sate jandonya. Ini sehari berapa tusuk pak? Kurang tahu. Gak dihitung. Berapa kilo? Sehari 40 kilo. 50 kilo. Wow, mantap ya. Kurang lebihnya gitu. Kurang lebih. Nah ini pagi-pagi udah rame, jadi yang bantuin aja udah banyak guys. Ayam gak? Ini pakai saus kacang. Sambal enggak? Apa? Pakai sedikit di pinggir aja, Bu. Ya aku ngopet. Oke, terima kasih. Dibayarnya nanti ya, Bu ya. Makan dulu. Wah, ini kita mau cobain nikmatnya makan sate jando, guys. Ini kalau makannya di mana? Ya ini makannya di selokan sini, guys. Jadi ada selokan yang kering, sekarang kita mau makan. Ini makin nikmat. Tuh, mantap. Nah, ini satenya guys, kita cobain. Tuh, banyak laler. Nah, ini sate jandonya. Tuh, mantap. Rasanya enak. Mantap. Orang
biasa pesan pakai lontong atau satenya doang. Sambalnya juga mantap. Ini aku sudah datang, posisi satenya udah mateng, jadi tinggal dipanasin doang. Cuman kalau sendiri gini makannya disolokan guys. Ini bumbu kacangnya yang nggak terlalu halus, jadi ada masih ada biji-biji kacangnya, enak. Matanya segede gini. Dicokot pada sampo. Ayo mulai gini. Itu tapi jangan lupa. Ini bukanya dari pagi, dari jam 7 udah buka, jadi mungkin udah agak siang tutup. Tapi ini selalu penuh, jangan antrian ya kalau kesiangan, lama antrinya. Ini mantap. Kalau kalian punya rekomendasi sate di mana lagi yang bagus, yang enak, silakan tulis di kolom komentar. Satu jandulnya. Ini lemak sapi. Lemak babi lagi. Ini lemak sapi deh. Ngeglosor. Posisinya gue lagi jongkok di selokan tadi. Untung selokannya kering. Banjir agak repot. Duh, pegel. Mantap guys. Jadi ini nggak pakai piring, pakai pincuk supaya makan lebih mantap. Ini wangi banget. Lontongnya juga nggak terlalu banyak, jadi buat sarapan tuh sangat cocok, pas. Nah, kita mau bayar Bu. Iya. Jadi satenya berapa? 10? Berapa? Jadi 40.000 kalau 15 tusuk satu. Oh, kalau sate ayamnya satu tusuknya berapa? Seporsi 25. Kalau sate jandonya? Sama. Oh, sama. Tambah lontong, jadi saya 40.000 ya. Oke, Bu. Jadi segitu dulu makan sate jando di belakang gedung sate. Sampai ketemu di channel lainnya. Silakan like, silakan subscribe, silakan share supaya kita dapat rekomendasi makanan keren-keren lainnya, guys. Thank you.